juta rupiah. Inilah peserta terakhir kita, Tari Ganongan. Muter 4 kali kagak berhenti, gue kasih lo duit. Oke. 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 Apa itu? Apa itu?
Lu bisa enggak? Satu, dua, tiga, empat, kagak berhenti gua kasih lo duit. Hah? Ayo, kasih duit. Iya. Yang kecil apa semuanya? Yang kecil, yang kecil. Enggak yang kecil. Ayo, ayo, kasih semangat, Empat kali muter, dikasih duit. Maaf, maaf. Pakai topengnya. Iya. Karena kalau lo pakai topeng lebih keren, lebih dramatis. Empat kali muter ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya lima kali. Empat kali apa lima kali? Empat. Ngapain lu lima ya? Gua gak dapet lah. Bonus. Dia ngasih bonus. Lu jangan curang lu. Dia bisa lima kali berarti lebih hebat. Kok dia memang nyari duit? Kasih duitnya. Tenang. Lu bisa gak ngomong yang enakan dikit? Itu juga enak lah. Tunggu, tadi lu gak nanya kan dapet duit berapa? Lu sih gak nanya kan dapet duit berapa? Harus nanya dulu tadi. Nih. Apa? Yaelah, bakalan dolar sedolar lagi. Itu dolar. Ini dolar, Nora, dolar USA. Gak mau di daerahnya kalau bisa ditukar. Hah? Rupiah aja yang merah. Dia mau dompetnya semua. Ini gak mau? Gak mau dia maunya yang merah. Oke, gue tambahin dolarnya. Dia maunya rupiah. Dia maunya rupiah. Gua? Ya elah. Gak mau dia, gak mau. Empat kali. Dia tahu 15 ribu tambah 15 ribu 30 ribu doang. Coba gue tantang lu lagi. Bisa gak kalau lu 10 kali gak berhenti? Berapa? Lu tahu. Lu kalau bisa 10 kali dapat 1 juta dari Kang Denny. Bagus. 10 kali. Om tengah. Ngapain lu di tengah? Ya udah kalau gak mau. Lu mau dilompatin. Gua ini gimana? Lompatin. Ah, kece. Lu suruh tengah. Dia mau atraksi, mau ngelompatin lu. Gua tiduran. Tiduran apa duduk apa diri? Kasih tahu omnya. Setralu. Jongkok. Mimi. Gini, ruku. Ruku gini. Tuh, lu gini. Nah, sini taruh lemari 4. Bisa gak lu? Bisa. Tadulah. Hitung jarak kesananya dulu gak dong? Nanti takutnya kesana nembus lagi. Tengah lagi. Miringan gini ya? Iya. Ayo bang. Lu jangan ngikut Adi aja kecil. Kalau kecil, ini atraksinya yang gede dulu, ntar dia ngikuti. Iya. Kasih semangat ya. Kang Denny, lo bilang lompatin, lo barusan bukan lompatin, nabrak. Ya bilang dong. Badan lo coba kak, coba lo yang begitu. Nih gua pendekan, tuh segini. Karena lu bisa lompatin gua kasih duit.
Keren, lompatan lu keren. Ya! Bang, tadi dibilang sama Igun 1 juta, malah 2 ribu. Ini kok kamu mau pulang? Ini yang gue tertarik ya. Ya. Hormat ini dulu, dari dia nama. Hormat, dia mau hormat dulu, dia mau hormat dulu, dia hormat, hormat dulu. Lagi hormat, sih. Dulu hormat dulu, hormat dulu, hormat dulu. Ayo ke sini dulu. Kita mau dengar komentarnya dulu dari ini, para panelis sebelah sini sayang. Saya kalau ngelihat yang dewasa melakukan atraksi mungkin sudah biasa ya. Jam terbangnya sudah tinggi. Tapi ini si ini jago banget. Namanya siapa sayang? Namanya Naula. Namanya Naula, umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Dari umur berapa lu bisa loncat-loncat gitu? Dari umur berapa bisa loncat-loncat? Ya dari kecil lah. Ya santai dong. Kecil lu. Ntar ikut-ikutan lagi. Udah dikasih duit bae-bae. Sinian. Dari umur berapa? Dari 5 tahun. Dari 5 tahun. Siapa yang ngajarin? Itu siapa? Itu siapa? Mereka tuh siapa? Dua orang bapak, ini siapa? Bapak, kakak atau siapa? Om. Omnya. Elman. Jadi kalian nih sanggar ya? Yang itu kakak. Jadi ini kan tarian daerah dari Jawa Timur, betul ya? Dari ini Jawa kan Timur. Biasa temannya sama yang ngiringin reok ya? Iya. Apa namanya nih kalau dipakai topeng ini? Bunjang Ganong. Bunjang Ganong. Termasuk tari tradisional juga, tapi hebat loh masih kecil ya. mau berlatih untuk tarian tradisional. Yang bikin hebatnya sebenarnya kalau ngelihat tariannya ya kita sering jumpai, tapi aksi mereka tuh bisa menghibur ya. Benar. Ya, menurut saya kalian bisa menghibur. Jadi dua-duanya kita dapat gitu ya kan. Ya. Bakat kalian ada dan kalian bisa menghibur kita semua di sini. Dan ini kecil-kecil juga gesit banget kayak curi kagetin. Kalau dapat 10 juta buat apaan? Buat apa, Tong? Kamu buat apa, Cil? Kalau punya uang 10 juta. Untuk ulang tahun katanya. Kapan ulang tahunnya? Tanggal 30. 30 bulan ini? Iya. Oh, enggak ada bulan ini tanggal 30. Ada. Emang ulang tahun mau ngerayain? Yoi lah. Mau pesta di mana? Paling juga warga yang masak. Di restoran dia, mau? Dia ulang tahun, dia yang ngibur, dia yang nari, dia yang ngoceh aja sendiri pokoknya. Baik, berapa nilainya untuk peserta terakhir kita? Tari Ganong. Dapat 10. Dapat 10 lagi. Apakah Pak Denny ngasih 10? Ya. Aman ya. Ya.